Halo, bertemu lagi dengan saya di channel Dik Creator. Kali ini kita akan membedah kasus Oppo R827 yang udah tidak bisa lagi di flashing dengan kerusakan Oppo Hang logo Oppo. Sekarang kita akan melakukan direct eMMC-nya. Pertama-tama kita harus buka dulu kaleng yang ini. Oke, setelah semua tersambung, semua pin ESP tersambung, data ke data, CMD, clock ke clock, front PCCQ dan PCC. Sekarang kita akan melakukan eksekusi unit, eksekusi menggunakan UV box.